pengaruh implementasi strategi pemasaran dan perilaku pelanggan komitmen pada pasar sarana usaha Pasundan, maka KAL mempunyai alasan kuat untuk menerima karya ilmiah promo Venus komitmen pasar sarana usaha Pasundan. Persyaratan yang berjudul pengaruh implementasi strategi pemasaran dan perilaku pelanggan pada kepuasan dan kepercayaan serta implikasinya pada loyalitas. Suatu survei kepada peserta BPJS Kesehatan bukan penerima bantuan iuran di Bandung Raya. Masalah, batasan masalah, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana implementasi strategi pemasaran. Tempat, seberapa besar pengaruh implementasi strategi pemasaran dan perilaku pelanggan. Dengan promo Pendus sebagai berikut. Nama, Weli Suryono, NPM 1990104 6. Konsentrasi manajemen pemasaran. Tempat ujian Jalan Sumatera 41 Bandung. IPK sebelum sidang terbuka 3,70. Berdasarkan hasil sidang tersebut, yang bersangkutan dinyatakan lulus nilai IPK 3,72 dengan yudisium sangat memuaskan. Terhadap kepuasan dan kepercayaan, implikasinya kepada loyalitas peserta BPJS Kesehatan. Kenapa saya tertarik? Karena selama ini kan loyalitas peserta BPJS Kesehatan naik turun, terutama yang berbayar tuh, yang disebutnya bukan penerima bantuan iuran. Di situ terjadi adanya misi uda. Kalau misi uda itu orang itu akan mengikuti BPJS Kesehatan kalau mereka memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Kalau misalkan kalau nggak sakit, buat apa jadi ke BPJS? Harusnya kan itu program pemerintah. Kalau program pemerintah berarti harus apa ya, harus diikuti semuanya. Semua masyarakat Indonesia menjadi 100% ikut serta dalam BPJS Kesehatan. Pesan saya di sini adalah sangat baik. Baik dosen pengajarnya yang friendly ya, sama peserta didiknya juga enak, diskusi bebas, kemudian juga pimpinannya juga baik, dan terutama adalah strategi pemasarannya sudah tepat untuk yang itu.